Spoiler episode terakhir The World of the Merit dibocorkan oleh sang tokoh utama yakni Kim Hee-ae. Dalam sebuah wawancara, Kim Hee-ae membahas sekilas soal hubungan Ji Sun-woo dan Lee Tae-oh di episode terakhir The World of the Merit. Ia menyebutkan Ji Sun-woo dan Lee Tae-oh tidak bisa melepaskan satu sama lain. Dikutip dari Tribunnews.com melalui Sompi, pada Sabtu 16 Mei 2020, pemeran utama drama tersebut menyebutkan bahwa Ji Sun-woo dan Lee Tae-oh tetap terlibat dalam menjalin hubungan pahit. Hal itu lantaran tak ada yang bisa bebas dari satu sama lain. Tidak hanya itu, perasaan Ji Sun-woo dan Lee Tae-oh satu sama lain, kata Kim Hee-ae, akan tetap genting. Tidak hanya itu, ia menambahkan bahwa alur cerita tentang orang-orang di sekitar Ji Sun-woo dan Lee Tae-oh ini juga akan semakin menarik. Aktris berusia 54 tahun ini berharap agar para penggemar dramanya bisa menikmati tontonan yang disajikan itu. Tidak hanya Kim Hee-ae, Park Hae-jun juga meminta penonton agar menantikan episode terakhir The World of the Merit. Menurut Park Hae-jun, hal yang paling penting harus diperhatikan penontonnya nantinya adalah pesan yang ditinggalkan. Ia bahkan menyebut akan ada luka emosional pada semua karakter The World of the Merit di akhir cerita. The World of Merit akan menayangkan episode terakhirnya pada Sabtu 16 Mei 2020 malam ini. Sekian informasi dari Tribunnews Update. Jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.